Orang lain pun nak cepat juga, tapi tak perlulah memotong sesuka hati. Itulah yang berlaku di dalam video ini, di mana masih wujud lagi pemandu yang memotong sesuka hati, termasuk di kawasan persimpangan. Biarpun pemilik dashcam telah memberikan isyarat untuk membelok ke kanan, namun kenderaan tersebut tetap menunjukkan kebodohannya dengan memotong secara tiba-tiba. Akibat kebiadapan sendiri, akhirnya kenderaan tersebut hilang kawalan dan terbabas ke tepi jalan.